Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Yang dirahmati Allah, Tuan Pengerusi Tetap, Presiden dan Sah Kepimpinan, para muktamirin dan muktamirat yang dirahmati Allah sekalian. Berlaku di akhir-akhir ini isu-isu yang sengaja dijadikan sebagai isu untuk mencalarkan PAS sebagai suatu langkah untuk menyelamatkan diri musuh-musuh PAS dengan menggunakan berbagai-bagai cara, di antaranya menggunakan media massa untuk memburuk PAS dan menggunakan orang-orang tertentu sama ada bekas ahli PAS yang dipecat daripada PAS atau yang di dalam PAS untuk mengeluarkan komen-komen yang tidak sedap didengar oleh orang ramai, yang menimbulkan kegelisahan. Dan saya banyak mendapat feedback daripada masyarakat. Isu-isu yang sengaja ditimbulkan walaupun tidak sepatut ditimbulkan, macam isu negara berkebajikan. Kita tahulah daripada para perwakilan selama 2 tahun berturut-turut kita buat muktamar, dan presiden sengaja dengan tujuan niat baik dan ada maslahah menggunakan tema yang sama bagi 2 kali muktamar. Tahun sudah pun temanya negara berkebajikan, tahun ini pun negara berkebajikan. Dan saya memerhati dengan penuh teliti sepanjang 2 tahun peribahasan, tahun sudah di Taman Melewa dan tahun ini di Putih, dan saya tidak dengar, tidak ada suara pun yang mengkritik ataupun yang tidak bersetuju dengan konsep negara berkebajikan itu. Tapi percayalah bahawa isu itu terus dimainkan dalam masyarakat, termasuk isu ataupun dasar tahalus siasi yang kita buat ditimbulkan. Malah ada yang menyuarakan kena semak balik, dan orang yang menyuruh meminta semak balik itu bukan calang-calang orang. Atas itulah, kesedaran itulah, maka Majlis Syura Ulama telah bersidang dan bersidang memikirkan jalan yang terbaik untuk mendiamkan orang-orang ini daripada bercakap dan mengurangkan tekanan akhbar kepada kita tentang perkara ini. Maka Syura Ulama Pusat malam tadi dalam mesyuarat penting jika ada 10 telah membuat suatu perisytiharan, menulis, membaca dengan teliti perutusan yang kita nak lepaskan, kita riliskan kepada akhbar pada hari ini, dan telah pun saya lepaskan kepada akhbar, dan telah pun saya adakan press conference dengan Wartawan Harakah dan TV PAS yang saya nak baca kepada tuan-tuan sebagai bekal
untuk menyatakan pendirian kita dan pendirian resmi yang dibuat oleh Majlis Syura Ulama PAS. Saya baca, Bismillahirrahmanirrahim, kenyataan resmi Majlis Syura Ulama berhubung arah tuju PAS sekarang. Majlis Syura Ulama PAS sentiasa menyedari bahawa antara tugas utamanya seperti dalam perlembagaan PAS pasal 7(B) tercatat mengeluarkan arahan dan perintah supaya dasar dan ketetapan yang diambil dipatuhi dan dilaksanakan oleh mana-mana pihak atau badan dalam PAS dan mengawasi serta memelihara supaya dasar dan ketetapan serta kehendak-kehendak dalam perlembagaan ini dipatuhi dalam kegiatan-kegiatan dan pentadbiran PAS. Sehubungan dengan ini, maka Majlis Mesyuarat Majlis Syura Ulama yang bersidang pada malam ini 16/11/2012 yang diadakan di JKR 10 Kota Baru telah mengambil maklum dan meneliti permasalahan arah tuju PAS sekarang ini apakah telah terpesong dari perjuangan asalnya atau tidak. Dengan mengambil kira penuh teliti dan cermat intipati ucapan dasar yang berhormat Presiden PAS dalam dua kali muktamar 2011 dan 2012, Majlis Syura Ulama memperbahaskan semula apakah negara berkebajikan itu sesuatu yang baru dan berlainan dengan negara Islam yang diperjuangkan oleh PAS selama ini atau ianya sama. Demikian juga dengan tahaluf siasi yang diputuskan dan dilaksanakan oleh PAS, apakah ianya masih relevan dan selaras dengan perjuangan PAS atau tidak, disapi mengambil kira komen-komen dari dalam dan luar PAS tentang arah tuju PAS hari ini. Dasar tahaluf siasi yang diputuskan oleh Syura Ulama sesungguhnya adalah satu terjemahan amali daripada Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma' dan Al-Qiyas dengan memberi perhatian dan mengambil pengajaran daripada tahaluf siasi Sallallahu Alaihi Wasallam semasa berlaku Sulhul Hudaibiyah. Rasulullah SAW rela membuang perkataan Ar-Rahmanir Rahim daripada Bismillah di atas kepala surat dan rela pula membuang perkataan Rasulullah selepas perkataan Muhammad, asalnya Muhammad Rasulullah. Dalam surat perjanjian tahaluf siasi Sulh Hudaibiyah, kerana tidak disetujui oleh pihak musyrikin yang diwakili oleh Suhail Ibnu Amru. Menyebabkan ada kalangan sahabat, terutamanya Umar, melahirkan rasa duka cita dan seperti tidak mau menerima tahaluf itu. Kerana Nabi sanggup membuang perkataan Ar-Rahmanir Rahim dan sanggup buang Rasulullah. Namun demikian Rasulullah SAW menyetujuinya. Itulah liku-liku politik yang telah ditempuh oleh baginda Rasulullah SAW sendiri yang patut kita beri perhatian ketika membuat keputusan tahaluf siasi. Apabila keputusan telah diambil, maka ianya wajib dipatuhi oleh semua ahli demi keutuhan dan kemantapan organisasi. Mengambil kira semua itulah, maka dengan sebulat suara Majlis Syura Ulama PAS membuat
penekanan dan perakuan, perakuan rasmi bahawa adalah sebenarnya PAS hari ini adalah PAS yang dahulu. Perjuangannya tidak lari dari perjuangan asal. Arah tuju PAS dahulu dan PAS sekarang adalah sama. PAS masih utuh dan masih tetap atas perjuangan asalnya tanpa sedikit pun menyeleweng dari apa yang tercatat dalam perlembagaan PAS pasal 5-1 memperjuangkan wujudnya dalam negara ini sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai hidup Islam dan hukum-hukumnya menuju keredaan Allah. Oleh itu, Majlis Syura Ulama PAS menyeru seluruh ahli dan pendukung dan penyokong PAS agar jangan melayan fitnah-fitnah yang ditaburkan oleh musuh-musuh PAS yang kononnya PAS telah menyimpang dari perjuangannya. Mereka tahu bahawa PAS masih di atas keasliannya, akan tetapi mereka sengaja menaburkan fitnah itu tanpa mereka menyedari bahawa sebenarnya mereka mengiktiraf PAS adalah parti Islam yang sebenar, memperjuangkan Islam yang sebenar. Di waktu yang sama, mereka seperti tidak menyedari bahawa itu adalah taktik dan strategi musuh PAS untuk menyelamatkan diri mereka dari ditolak oleh rakyat dengan menggunakan individu-individu tertentu untuk mencalar PAS demi menjaga kepentingan diri mereka. Oleh itu, maka disebutkan PAS akan terus memperjuang Islam yang sebenar dan akan berjaya insya-Allah taala. Itu adalah keputusan yang dibuat terkini. Yang nak menyatakan kepada semua ahli dan kepada semua masyarakat bahawa PAS yang kita dukung bersama-sama ini tidak pernah mengkhianati perjuangan asal yang ditubuhkan dahulu dan akan terus berada bersama-sama dengan pejuang-pejuangnya yang ikhlas. Kena melihat balik kepada apa yang telah Nabi pesankan kepada seorang sahabat yang bernama Abu Zar Al-Ghifari. Abu Zar datang meminta Nabi menasihatinya untuk meneruskan penghidupan. Nabi menyebut kepada Abu Zar, "Ya Abu Zar, ihkamis safina fa innal bahra amiqu wastaksir az-zad fa innas safara tawilu wa khaffif zahrak fa innal aqabata ka'udu wa akhlisil amal fa innan naqiba basir." Hadis sahih. Maksudnya Nabi sebut, "Wahai Abu Zar, perkukuhkan bahtera hidupmu, karena lautan yang akan kamu tempuh ini amat-amat bergelora." Maksudnya, kehidupan yang tak kamu tempuh, perjuangan yang menunggu kamu di hadapan itu, perjuangan yang bukan calang-calang. Al-bahru amiku, laut dalam, geloranya amat hebat. Perkemaskan bahtera hidupmu, perkemaskan kerjayamu, dan yakinilah perjuanganmu betul, kamu boleh harungi walaupun laut itu amat gelora. Wastaksir izzat, perbanyakkan bekalan kamu. Fa inna safara tawilu, perjalanan yang kamu nak tempuh ini amat jauh. Bukan hidup dunia ini sahaja, tapi kita akan terus hidup di akhirat yang panjang. Perbanyakkan bekalan. Wa khaffif zahrak, ringankan bebanan hidupmu, bebanan-bebanan keduniaan.
tuntutan keduniaan ringankan kerana Aqabah, bukit yang sedang kamu daki, bukit yang amat curam. Dan akhirnya Nabi menyebut akhlisil amal, ikhlaskan amalmu, ikhlaskan kerja-kerja dalam penghidupan hidupmu, karena akhirnya kamu akan berjumpa dengan an-naqib yang akan memaksakan amalan-amalan kamu. Dia amat mengetahui luar dan dalam hati kita. Berbekallah dengan keyakinan, keyakinan kepada agama Allah, keyakinan kepada kemenangan yang dekat. Ambil contoh dengan keyakinan seorang pejuang Islam yang bernama Hasan Al-Basri, seorang sufi. Dia ada seorang jiran yang beragama Majusi, menyembah api. Hasan Al-Basri sebagai kewajipan jiran dengan jiran pergi mendakwahkan jirannya ini kepada Islam. Tapi setiap kali dia mendakwahkan jirannya, jirannya kata, aku akan mati sampai aku sembah api. Akhirnya Hasan Basri mengetahui jirannya itu sudah pun hampir dengan mati, masih sembah api. Dia pergi lagi sekali dengan jirannya dengan harapan ini kali yang terakhir. Kalau berjaya, berjaya, tak berjaya sudah. Dia berdakwah dengan menggunakan hujah akal yang amat munasabah. Dia kata, aku menyembah Allah yang tunggal, yang esa, yang maha kuasa. Allah yang menjadikan aku, menjadikan kamu dan menjadikan api kamu yang kamu sembah. Kamu sembah api dari kecil sampai besar. Mari kita minta Tuhan kita yang masing-masing. Kamu minta kepada Tuhan kamu supaya api yang kamu sembah ini tidak membakar tangan kamu, bakar tangan aku. Dan aku nak minta Tuhan yang aku sembah yang buat api ini supaya bakar tangan kamu, jangan bakar tangan aku. Kerana kita dua-dua nak suruh tangan, huruh tangan dalam api. Maukah tidak? Challenge. Dua orang ini nak masukkan tangan dia dalam api yang disembah oleh jiran itu. Hasan Basri minta kepada Allah, jangan bakar tangan aku, bakar tangan dia. Kamu minta Tuhan kamu bakar tangan aku, jangan bakar Tuhan kamu. Mari kita hulur kedua-dua. Hasan Basri sanggup hulurkan tangan dalam api. Orang yang sembah api tidak mau hulur tangan dalam api. Mengapa kamu takut? Keyakinan. Keyakinan kepada Allah atas permintaan yang ikhlas nak berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua-duanya mereka suruh tangan dalam api. Tangan sahabat ataupun tangan jiran kepada Hasan Al-Basri terbakar, dibakar oleh api yang dia sembah, dan tangan Hasan Basri sedikit pun tidak melecur. Jiran tanya, kalau aku yang menyembah api selama ini, dia membakar aku, dia bukan Tuhan aku dah. Tapi kalau aku mengambil Tuhan kamu menjadi Tuhan aku pula, maukah Tuhan kamu itu memaafkan dan mengampunkan kesemua dosaku? Hasan Basri dengan penuh keyakinan, Allah Tuhan aku akan mengampunkan kamu dengan syarat Islamlah kamu dengan penuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Islam. Tadi saya sakit nak mati. Dia minta, kawan ni minta Hasan Basri tulis satu surat, rekomenkan dia
Jangan diseksakan Allah Subhanahu Wa Taala kerana Hasan menjadi saksi dia Islam. Hasan Basri pun tunai permintaan dia. Mungkin begitu ke psikologi dia, tulis surat, aku saksikan kamu telah Islam dan kamu tidak diseksa oleh Allah selepas kamu mati. Dia wasiatkan surat ini, dia kata bila aku mati nanti, letak dalam tangan aku ini, kuburkan aku dalam surat itu dengan surat sekali. Dan mati sungguh. Hasan Basri pun surat itu dia ambil, letak tangan dia, dikuburkan dalam kubur dengan surat itu. Murid-murid Hasan Basri kata, mengapa ikut dia tanpa tahu tu? Bergunakah surat tu? Kamu diamlah, kamu tak faham. Dikebumikan. Malam yang pertama itu dalam kubur, Hasan Basri mimpi berjumpa dengan jiran dia. Jiran kata dekat dia, surat kamu ni tak laku dalam kubur. Ambil balik, aku diampunkan Allah dengan tak pakai surat kamu pun. Aku tunjuk dia pun campak saja. Surat itu dia bagi balik kepada Hasan Basri dalam mimpi. Hasan Basri bangun pagi tidur, surat itu ada dalam tangan dia. Dia tunjuk pada sahabat, surat aku bagi tak laku. Aku tahu tak laku. Nak menyatakan kisah kecil ini, di ujung-ujung muktamar ini mengatakan bahawa akhlisil amal fa inna naqiba basiru. Ikhlaslah dalam perjuangan ini semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala, berbekalkan wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan melainkan yang dianugerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah, syarat untuk menang ini perlu ada keikhlasan ini. Dan siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.